Hari ini mengais rezeki kembali ya, Mas Broku dan Mbak-mbaknya ya. Luas kebun ada 2 hektar kita ya, Mas. 2 hektar apa? 1 hektar setengah lah. Embo. 2 hektar kita ya. Kurang lebih ada 2 hektar ya, Mas Broku ya. Dan saya hari ini ditemanin oleh Manabit. Soalnya kita panen berdua. Tetap ikuti Raja Obrok ya, Mas Broku ya, biar nggak ketinggalan video terbaru. Jadi pokok pertama. Ya nggak pertama sih. Saya udah disambut buah yang super. Kita langsung proses panen aja, Man ya. Iya. Hajar aja ya. Sikat aja. Mama. Pokok yang keliling buat nanti aja ya, Man ya. Samping sini ada mana Fit? Meant to be in the great outdoor. Hutan dan rontok. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Dan like a bird on a tree. Tetap jiwa. Ada lagi, Man. Sana yuk. Iya.
berapa? Hah? Ada berapa? Satu. Lumayan lah buat tambah-tambah. Buatnya ya. Iya, Man. Lanjut lagi. Tap jiwa, jos. Lagi ya, Man, ya. Bukan cuma tengguan. Tahu. Tuh lah. Kelihatan merah. Like a bird on a tree. Kita tahu, ya. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Yeah. Matang. Cuma satu ya. Satu ya. Buah mupeng kok gitiran. Masih tak sih mas. Mantap jiwa mas Bruko. Merah merona.
Dan ini pokok terakhir mas broku, kita tinggal cek penghasilannya mana tidak. Iya. Mudah-mudahan hasilnya mana. Gimana buahnya mana bro? Banyak. Banyak. Oke, kita menuju TPA langsung mas broku. Piroman kira-piroman. Ini. Kitaran 18-17 lah. Hektar lah broku dapat segini ya, keliling ke sini mas, biar teman-teman pada tahu loh. Baby super kah? Super besar buahnya mas broku. Dapat pirang ngeprok tuh 9 kah apa 10? 9. Karena udah selesai ya mas broku ya, dan saya putuskan untuk pulang karena perut udah lapar. Tadi juga nggak bawa bekal ya mas broku ya. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Salam hormat petani muda, mantap jiwa.